Assalamualaikum buat warga Kabupaten Bojonegoro khususnya. Jadi kita ke lokasi pembuatan tugu jam ya, yang dulu berdiri sekitar dinamo sekitar 19 tahun 70. Nah, ini kita lihat akan dibangun kembali seperti semula kala. Kita lihat sudah sampai berapa persen tugu kita dibangun. Untuk warga Tanjung Batu, mohon ya dukungan channel saya ini, mohon di subscribe. Bagi yang subscribe, saya doakan banyak rezeki, sehat selalu. Kita lihat kondisinya sekarang udah seperti apa. Nah, ini udah mulai dibangun, kelihatan dari sini. Nah, ini tugu jam kita sudah hampir siap sepertinya. Ini di simpang jam ya. Ini kita lihat lagi dalam pekerjaan. Ini tugu jam kita lagi dalam pekerjaan di simpang Tanjung Batu, simpang 3. Lihat kota Tanjung Batu ya, sementara di area tugu jam. Nah, ini tugu jam kita lagi dibangun yang seperti semula kala di tahun 1970-an. Sudah hampir 80% ya. Di simpang 3 Tanjung Batu ke Kecamatan Gunung Kabupaten Karimun. Ya, alhamdulillah ya, gedung kita sedang direnovasi dan dibangun seperti semula kala di seperti tahun 1970. Kira-kira kita tinggal sekitar 20% lagi siap tugu jam kita yang ditanya tunggu ini. Pekerjaan tugu jam kita ini kira-kira berapa persen dah siap nih, Pak? 60-an. Hah? 60. 90% ya? Sudah siap. Tinggal ini aja. Oh, tinggal cat lagi ya. Nah, tinggal pasang mosek ya. Keramik ya. Oh, tinggal ini ya, tinggal keramik. Ini pekerjaan ada berapa hari ini, Pak? Ada tak kira-kira 15 hari? Lebih kurang ya, sekitar kira-kira 15 hari lah selesai ya. Atau sekitar seminggu lagi siap lah ya, lebih kurang ya. Seminggu lah ya. Oke, seminggu lagi buat pemirsa, bagi warga Tanjung Batu Kudur, berita gembira, tugu kita sudah hampir selesai. Bentuknya sudah dikembalikan semula, seperti semula. Bagi yang merasa melihat tugu jam zaman dulu, mohon di komen kira-kira wujudnya seperti dulu atau tidak. Nah, ini sepertinya sudah mendekati, sudah hampir 90% lah mendekati ya. Ya, mungkin ada perubahan sedikit masalah ukir-ukirannya. Tapi kita sebagai warga Tanjung Batu ya harus bangga dan terima kasih kepada pemerintah kita yang sudah memperhatikan untuk kembalikan tugu jam ini semula kala. Inilah kiranya. Fill me out with a flame. I will let you in this.
abang tukang kita nih, ini ukirannya akan dicat warna. Jadi ada warna coklat nih. Selalu muda. Oh, jadi nak dikasihkan warna coklat tua ya. Coklat tua. Ini bentuk ukirannya. Ini nampak bebek. Ukirannya nampak bebek. Bunga apa nih bang? Bunga apa nih bang? Bunga teratai lah. Bunga teratai ya. Masa pekerjaan ini, dalam pekerjaan ini berapa orang bang? Untuk pekerjaan? Kira-kira 3 orang ya. Berapa? 3 orang. Oh, 3 orang ya. Nah, ini dana dari mana bang? Bocorannya bang, kalau tahu? Dana kita tahu nih. Dari yang kita aja. Posisi kita kurang. Dari untung Sartono saya. Dari Untung Sartono. Ya, dari Pak Untung Sartono ya. Nah, terus yang perwakilannya di atas dengan dari Pak Rizwandi ya? Ya. Oke, Pak Rizwandi anggota Dewan Provinsi ya? Ya. Oke, mantap Pak Rizwandi. Terima kasih buat Pak Rizwandi yang sudah memperhatikan Tanjung Batu ini. Semoga Tanjung Batu lebih berkembang dan tata kotanya lebih cantik lagi. Ini abang tukang dari mana bang? Asli Sungai bang ya? Ingat. Oke, ingat ya. Bagi masyarakat atau dimanapun anda berada, bagi yang ingin mengajarkan ukiran-ukiran tubuh atau apa, bisalah hubungi bapak kita ini, orang kita Siungar. Atau nama siapa bang? Arin. Arin. Siapa? Arin. Arin? Iya. Yeah. Oke. Okay. Atau nama Arin ya. Kita tunggu selesai kita bikin konten lagi ya. Ini masih 85% atau 80%. Menurut input tukangnya 90% sudah hampir selesai. Sebagai warga Tanjung Batu, ini kita kebijakan kita ini kan lagi di bangunin, ya. Kembalikan sekolah kalau ada sebagai warga Tanjung Batu merasa apa perasaan ini? Ya kalau saya sih merasa bangga juga lah, karena dah kembali macam dulu lagi kan. Jadi kita bisa mengenangin lah masa-masa dulu Tanjung Batu bagaimana. Ini akan mendukung ya untuk kota-kota Batu kalau bisa diberikan sejarah momen-momen dulu kemudian ini dikembalikan seperti sekarang. Ah iya betul. Mendukung ya? Mendukung, sangat mendukung. Dengan adik siapa ya? Saya adik Febri. Oke, makasih banyak ya dia. Oke, terima kasih. Kita lihat dari samping kejadian kita. Nah, kita tahu ya, buat kota Batu akan dikembalikan dengan aslinya seperti tahun 70-an. Buat warga Tanjung Batu, mohon dukungannya. Channel saya, subscribe, dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.